Sementara itu perlahan tapi pasti, Persipura Jayapura mulai bangkit dari zona degradasi pada gelaran BRI Liga 1. Tren positif tim Mutiara Hitam tak lepas dari tangan dingin pelatih Angel Alfredo Vera yang berhasil meracik strategi yang ciamik. Mengawali gelaran BRI Liga 1 dengan performa kurang memuaskan, tim Persipura Jayapura hanya mampu meraup 5 poin di 12 pekan awal. Bagai raksasa tertidur, hasil ini seperti tidak menggambarkan kekuatan tim yang langganan juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kembali mendatangkan pelatih Angel Alfredo Vera, menggantikan Jackson F. Thiago, tim Mutiara Hitam mulai bangkit dengan mencatatkan 3 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan. Pelatih Argentina ini sukses meramu kekuatan tim dengan mendatangkan bomber asing Ramiro Vergonzi dan memulangkan Justinus Pae. Jika tren positif berlanjut pada putaran kedua BRI Liga 1, bukan tak mungkin Persipura bakal terhindar dari zona degradasi dan kembali bersaing di papan atas klasemen.